Halo semua, nama saya Eri dan ini istri saya Erna. Saya pernah mengalami COVID dan saya menceritakan pengalaman saya waktu terkena COVID. Waktu pertama, saya merasakan demam, nggak enak, tubuh nggak enak. Dan saya pergi ukur suhu dan suhu saya 37,4 waktu itu. Dan saya merasakan kehilangan penciuman dan waktu makan cuma terasa rasa asin saja. Wah, saya sudah curiga nih, jadinya ini gejala COVID. Jadi saya pergi tes di rumah sakit terdekat, PCR, dan ternyata hasilnya positif. Dan untungnya, dan teman saya menawarkan saya obat Viladef dari Biotek Farmasi Indonesia. Dan saya mengkonsumsi itu 2 minggu, 2 kali 4 butir setiap harinya. Setelah beberapa hari konsumsi obat Viladef ini, gejalanya mulai hilang. Saya mulai merasakan penciuman saya kembali dan makan pun terasa enak. Dan istri saya juga terpapar oleh saya dalam merawat saya. Dan istri saya juga mengkonsumsi Viradef ini. Jadi setelah beberapa hari kami sudah merasakan gejala ini, kami tetap mengikuti protokol dari pemerintah, yaitu isolasi mandiri selama 2 minggu. Jadi 2 minggu ini kami nggak kemana-mana, nggak isolasi mandiri di rumah. Setelah 2 minggu ini kami dinyatakan negatif. Dan yang membuat saya yakin kepada obat Viradef ini, yaitu selama saya mengkonsumsi Viradef ini, tubuh saya tidak merasa lemas, capek atau apa seperti yang dikeluhkan oleh penderita COVID lainnya. Itu membuat saya yakin kepada Viradef ini. Dan selama 2 minggu ini saya juga tidak mengkonsumsi vitamin lain, hanya Viradef ini. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan dan Biotek Farmasi Indonesia dalam membantu saya dan melewati proses isolasi mandiri ini. Dan semoga Biotek Farmasi Indonesia dan obat Viradef ini bisa membantu pemerintah dan masyarakat dalam menekan pandemi ini, dan semua keadaan menjadi normal kembali dan baik semua. Terima kasih.